So kita buka siap-siap lah ni. Apa ni, side mirror. Senang nanti nak buka kepala ni, nak tukar apa ni, brake pump ni. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel TRK Studio. Ok, untuk video kali ni saya akan tukar brake pump motor ni, motor RG ni . Di mana brake pump asal motor ni dia dah jam lah. Dah jam sebab dia ada bocor sini. Saya nak ambil risiko nak pergi tukar dia punya kit dalam ni. Takut tak ngam ke apa semua sebab saya pernah kena. Ok, jadi saya pun tukar brake pump jenis biasa je. Ada dalam video sebelum ni, video V100, saya ada share, saya beli sekali . Saya order sekali ni brake pump ni. Saya order sekali untuk RG ni dan juga V100. Cuma kes RG ni lain sikit lah. Kes RG ni saya tukar yang asal tu, saya pergi pada yang ni. Saya tukar yang pada jenis ni. Ini jenis botol ni lah. Tengok lubang dia tak sama. Lubang dia tak sama. Lubang dia belah dalam sikit kan. Jadi kecewa agak lah. Tapi saya pakai juga. Saya pakai juga ni. Berapa bulan juga saya pakai. Tak ada masalah. Brake okey. Cuma dari segi keselamatan lah. Jadi saya pasang side mirror. Jadi untuk yang brake pump ni, saya pasang bracket botol ni kat sini. Yang ni, bracket botol ni, pasang kat sini. Dan saya letak saya punya side mirror dekat sini. Bila saya order V100 punya brake pump, jadi saya ambil keputusan, saya order sekali lah. So inilah dia RGS. RGS, beli yang murah je tak apa. Ok, jom kita buka. Jadi yang ni saya boleh buka, saya dah buka ni boleh pakai lagi ni. Cuma tak boleh pakai kat RG . Saya nak pakai dekat motor lain . Ya, buka apa? Ayat, kau tak ada side mirror . Okey, buka. Betul. Saya kelebat motor. Sebenarnya waktu dapat tu pun saya dah tengok macam tak ngam. Tapi sebab kena pakai waktu tu, brake dah daripada tak ada. Jadi pakai jugalah. Okay. Ayah. Ya, ya, ya. Makan, makan, makan. Okey, yang pipe tu punya skru saya dah longgarkan. Ni ada satu skru 12 saya dah longgarkan, siap. Jadi kita buka lah. Kita buka. Okey. So sama je macam yang V100 ni . So macam ni. Saya akan guna dia punya skru ni lah. Okey, sekejap. Lupa nak buka ni. Apa? Brake nya Swiss ni. Brake belakang lah. Ni, kat sini. Ada dua kan. Ada dua wayar soket situ. So, ini saya pun saya buka juga. So, ini yang salah tu lah. So, saya nak tak terpilu. Saya nak pasang yang ni. Terus pasang di sini. Okay.
dan kita nak pasang skru dekat depan ya, dekat ya. Sorry lah kalau bergoyang. Susah sikit kan nak buat kerja kalau macam ni kan. Cucuk balik bawah ni. Kita test dulu tengok. Okay. Okay, ada lah. Ada lah. Kita buka dia punya reservoir cap ni dekat brake pump. Okay. Okay. Jadi kita perlu buang udara tu dulu. Jadi saya akan bleeding, masukkan dulu minyak. Kita akan buka dekat sini. Ha? Jadi di bahagian atas kita akan pam 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 dan kita tahan, kita akan buka kat sini. Ini cara tradisional lah. Ada orang gunakan vacuum, ada orang gunakan pam apa semua. Saya selesa gunakan cara ni lah. Dia kalau cantik ada satu pipe kat sini. Jadi dia tak adalah mengecik memancut apa semua. Sekejap saya cari kalau ada. Sekejap. Oh, tak ada dah pula. Ah, tak apalah. Kita pakai cara ni je lah. Okay. Jadi kalau ada lah, kalau ada cantik bubuk sini. So dia boleh letak luar ni, letak dalam botol ke apa kan. Jadi dia tak adalah bersepah. Kalau macam ni saya kena bersihkan lah. Okay, tak apalah. Saya nak tunjuk je. Okay, kita pun mulakan. Nampak ada udara tu. Kita pam, pam, pam. Mula-mula dia akan lembut lah sikit. Okay. Dan tahan. Lepas. Dia dah keluar nampak mancut sikit. Dia proses kerja yang sama macam saya buat dekat skuter V100 tu. Maknanya masa kita pump tu, kita akan tarik sampai habis lever tu, kemudian lepas. Tarik sampai habis dan lepas. Sampai kita rasa ada pressure dekat kita punya brake pump tu, brake lever tu, mungkin dia akan pergi pada separuhnya tu lah. Dan bawah ni dia keluar mancut. Okey, nampak? Dia dah keluar mancut tu. Jadi sikit lagi lah. Ya, ni saya mencari lah. Ada setengah orang dia hilang buih. Settle lah. Macam saya, selain daripada hilang buih tu, maknanya ada udara. Saya akan pastikan pressure dalam tu cukup. Cantik lah. Jadi teruskan pump sampai habis, lepas. Pump sampai habis, lepas. Pump, tahan. Saya buka tengok. Nampak dia dah keluar. Tadi meleleh kan? Ni dia keluar macam pancuk sikit lah. Teruskan pump. Okay, tahan. Nampak dia dah keluar macam tu. Okey, macam ni dah boleh lah. Ada parah dia. Okey. Okey, bila dah siap macam ni, kita bersihkan lah. Bersihkan dengan air ya. Sebab sifat minyak brek ni ataupun pendali brek ni, dia menghakis. Dia boleh menghakis cat. Dia dah tutup semua. Kita tembak sikit air. Mana-mana bahagian tadi yang kena, tembak-tembak sikit air. Tembak sikit air. Kuat sangat airnya. Okey. Dan kita boleh pasang balik. Pasang balik. Okey, bagi saya pasang dulu.
Okey, tengok break. Ha. Okey. Okey, break. Sedap. Okey, nak balik je. Pasang bateri dia balik, pasang kerusi, set mirror semua. Saya nak pergi ke tarik dan beli barang dan subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa next video. Assalamualaikum.